Aweha. Pidato berapi-api Hana Rohiti, seorang anggota parlemen termuda Selandia Baru, menjadi sorotan publik. Di usianya yang baru 21 tahun, Hana Rohiti menjadi anggota parlemen termuda dalam 170 tahun. Ia pun menjadi Gen Z kebanggaan Selandia Baru. Politisi Partai Maori ini merupakan anggota termuda kedua sejak terpilihnya James Stuart Wortley sebagai anggota parlemen selama 20 periode pada pemilu 1953. Hana berhasil meraih suara pemilih dan duduk di kursi parlemen mewakili Partai Maori. Dalam pidato perdananya, gadis kelahiran 2002 itu tak ragu melakukan tradisi kebanggaan suku Maori, yaitu tarian haka. Hana sukses membakar semangat anggota parlemen lain yang turut bernyanyi bersama dirinya. Kemampuan Hana di bidang politik ternyata sudah mendarah daging, melihat keluarganya yang ikut bergumul dalam dunia politik dan aktivis. Ayahnya merupakan seorang pembawa berita. Sedangkan sang nenek, Hana Te Hemara, dikenal sebagai aktivis populer New Zealand yang memperjuangkan bahasa Maori tahun 70-an.